Hai semua, kembali lagi dengan Obatin di sini. Kali ini Obatin akan mereview obat insektisida yaitu Starban. Sebelum masuk ke video, mari kita lihat dulu intro berikut ini. Oke, ini Starban. Starban insektisida 8585EC. Starban berbahan aktif klorpirifos 530 gram per liter dan sipermetrin 55 gram per liter. Cara kerja obat. Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan berwarna kekuningan yang dapat diemulsikan dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, jagung, kacang panjang, kakao, kedelai, mentimun, dan terong. Starban diproduksi oleh PT Biotis Agro Indo, Agrindo. Untuk harga, Starban mempunyai dua varian isi. Untuk Starban yang berisi 100 ml, harga di pasaran berkisar antara Rp21.000. Dan untuk Starban yang berisi 500 ml, kisaran harga antara Rp77.000. Petunjuk penggunaan untuk tanaman bawang merah dengan hama sasaran ulat gerayak Spodoptera exigua, dosis konsentrasi 0,5 sampai 2 ml per liter air. Untuk tanaman jagung dengan hama sasaran penggerek batang Clostridia nubilalis, konsentrasi 1-2 ml per liter air. Untuk tanaman kacang panjang dengan hama sasaran penggerek polong Maruca testulalis, konsentrasi 1-2 ml per liter air. Untuk tanaman kacang panjang dengan hama sasaran kutu daun Apis crassifora, konsentrasi 1-2 ml per liter air. Untuk tanaman kakao dengan hama sasaran penggerek buah Ponopomorpha cramerella, konsentrasi 0,5 sampai 1 ml per liter air. Untuk tanaman kedelai dengan hama sasaran ulat gerayak Spodoptera litura, konsentrasi 1,5 sampai 2 ml per liter air. Untuk tanaman kedelai dengan hama sasaran penggerek polong Etiella zinchianella, konsentrasi 1,125 sampai 2 ml per liter air. Dan untuk tanaman mentimun dengan hama sasaran ulat daun Mizus persicae, konsentrasi 1-2 ml per liter air. Dan untuk tanaman mentimun dengan hama sasaran Triparvis pinus, konsentrasi 1,21-2 ml per liter air. Pada tanaman terung dengan hama sasaran kutu kebul Bemisia tabaki, konsentrasi 1-2 ml per liter air.
Untuk tanaman terung dengan hama sasaran warna hijau Emboasca SP, dosis konsentrasi 1-2 ml per liter air. Cara dan waktu aplikasi, penyemprotan volume tinggi waktu aplikasi apabila populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang pengendaliannya sesuai rekomendasi setempat. Apabila belum jelas, hubungi petugas pertanian yang berwenang. Oke, untuk yang dimaksud penyemprotan volume tinggi yaitu berkisar antara 500 mili per hektar. Penyemprotan sebaiknya dilakukan di pagi hari sebelum matahari terlalu terik, dan kalau sore hari setelah matahari mulai tenggelam, dan pada waktu musim hujan sebaiknya menggunakan stiker atau perkat daun untuk menjaga agar insektisida yang disemprotkan tidak larut oleh air hujan. Dan kalau pada siang hari matahari terlalu terik, maka obat itu akan cepat terjadi penguapan. Oke, kita lihat dulu bentuk insektisida ini. Starban tidak dilengkapi dengan alat takar, jadi tidak memudahkan petani dalam pengaplikasiannya. Oke, kita beri contoh untuk kedelai dengan hama ulat gerayak. Dengan dosis 1,5-2 ml per liter air. Jadi kita ambil yang 2 ml per liter air. Jadi untuk tangki yang 15 liter maka diperlukan 2 ml kali 15 sama dengan 30 ml. Jadi dosis yang diperlukan untuk satu tangki atau 15 liter air diperlukan 30 ml dosis insektisida Starban. Kita coba lagi untuk yang pada tanaman terong untuk yang warna hijau 1-2 ml per liter air. Kita coba pakai yang 1 ml per liter air, maka untuk tangki yang 15 liter, 1 kali 15 liter sama dengan 15 mili. Jadi dosis yang diperlukan untuk satu tangki atau 15 liter air pada penyemprotan terung diperlukan 15 mili dosis insektisida Starban. Starban ini berbentuk EC, emulsion concentrate, berwarna bening kekuningan. Oke, untuk para petani yang sebelum menggunakan obat pestisida ini sebaiknya membaca dulu petunjuk penggunaan agar insektisida tepat sasaran. Oke, terima kasih untuk review insektisida Starban 585EC kali ini. Semoga bermanfaat untuk para petani semua. Semoga para petani sukses dan maju. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar channel ini semakin berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I dream on my body, I'm a
make her man. Hit my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.